Pejabat Bupati Kepulauan Mentawai Fernando Jongguran Simanjuntak berkunjung ke kantor Basarnas Kepulauan Mentawai untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah Kepulauan Mentawai dan Basarnas di kilometer 9 Tua Pecat, Selasa 6 September 2023. Bupati mengatakan peran Basarnas sangat strategis dan sangat membantu pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, khusus dalam menghadapi kejadian-kejadian bencana dan kejadian orang hilang. Kalau ada kayak kita cari korban dalam lingkaran ada silang. Oh. Ada orang hilang. Siap. Benda selain manusia ya, dia yang pulang. Pakai ini berarti ya, pakai getaran. Iya, jadi ini alat ini termasuknya turunkan ke laut. Kita melakukan pertolongan malam hari bisa digunakan untuk penerangan. Berapa watt nih? 4.000 ada? Lebih? 4.000 lah. 4.000. Lebih. Lanjut Pak. Ini untuk Honda asli. Honda asli Pak. Kelompok itu. Lanjut nanti rotak sewa Pak untuk menembus beton-beton. Apabila ada beton-beton yang menghalangi saat kita evakuasi, digunakan untuk memotong. Gak pakai air? Pakai. Kalau itu siram, iya. Ini ya. Yang ini untuk pemotong besi, Pak. Kalau ada besi-besi yang menghalangi, Pak. Disambungkan ke hidrolik tadi, Pak. Pak Kakan, siap. Ini senso ya? Senso, Pak. Pak Tintin. Besok kan kita ada kerja bakti. Boleh nggak dikerahkan untuk pakai senso? Ya, boleh, Pak. Oh, siap. Makanya kami ada dua nih, kan? Pak Bupati ini. Untuk lihat-lihat ini. Siap. Yang ini boleh sama ya dengan tadi. Ini senso juga nih. Bukan, Pak. Itu untuk dongkrak, Bapak. Yang salahnya? Dongkrak juga? Ini kingson juga, Pak. Kingson ada berapa, Pak? 3 ya? 3, Pak. Kakansar Mentawai juga menyampaikan personil Basarnas sebanyak 60 orang. Selanjutnya, pada pertemuan itu Kakansar bersama pejabat bupati juga melakukan pengecekan terhadap armada mobil dan peralatan yang berada dalam mobil serta peralatan Inanews BMKG yang mampu menampilkan lokasi gempa yang terjadi di seluruh Indonesia. Oh, siap. Ya, kedatangan beliau mengunjungi kami tadi adalah dalam rangka silaturahmi Bapak Bupati kepada kami di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Dalam hal ini karena selama keberadaan kami di sini mungkin beliau sering lewat, tapi mungkin beliau masih penasaran Basarnas ini seperti apa kerjanya, seperti apa tugas dan fungsinya. Olehnya itu tadi kami sempatkan di sela-sela kunjungan beliau, kami memperlihatkan kesiapan, baik itu personil kami, kemudian peralatan-peralatan yang kami miliki guna mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan penyelamatan. Dengan kedatangan Bapak Bupati, apa harapan Bapak terhadap Basarnas Mentawai? Ya, harapan kami dengan adanya kunjungan dari Bapak Bupati, maka kami berharap bahwa tugas dan fungsi Badan SAR Nasional, terkhusus Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai, semakin dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian kami juga ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini di bidang kemanusiaan, yakni bidang pencarian dan pertolongan. Pejabat Bupati mengapresiasi Basarnas Mentawai karena telah banyak melakukan pencarian dan penyelamatan orang di wilayah Kepulauan Mentawai. Dari kantor Basarnas, tim liputan SATV mengabarkan.